must say, I really felt quite distressed not receiving an invitation. Oh dear, what an awkward situation. Dari siapa ya? Ini bukannya rumahnya Pak Dadang? Pak Dadang RT? Iya, Pak Dadang RT. Bukan di sini, atuh. Itu, di sebelah kelurahan sana. Sebelah kelurahan? Oh iya, 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 iya. Oh, ya punten ya, Pak, ya. Permisi ya. Saya permisi dulu. Ada masalah apa emang dengan Pak RT? Bawa-bawa senjata gitu? Enggak. Saya disuruh bersih-bersih sama Pak RT. Ada acara katanya syukuran, ya. Saya mau ke sana. Oh, bilang, atuh. Iya, makasih ya, Pak, ya. Permisi ya. Iya, iya, silakan. Gimana sih? Misi, Pak. Iya. Yang rumahnya yang kanannya kelurahan atau kirinya? Sebelah kanannya. Oh, kanannya ya, iya. Makasih ya, Pak, ya. Permisi ya, Pak. Halo, selamat bulan Oktober. Dan untuk edisi Halloween kali ini, aku mau buat dress Maleficent. Kostumnya Maleficent itu kan banyak banget ya versinya, mulai dari kartun sampai dengan versi Angelina Jolie. Nah, dari semua kostum yang pernah aku lihat dari Maleficent, yang paling aku suka adalah black dress yang dipakai oleh Angelina Jolie di ending film Maleficent yang pertama. Cuman kalau aku pakai dress itu aja, aku tuh kayak mau ke kondangan atau mau photoshoot. Makanya kali ini aku mau berkolaborasi dengan Mbak Olive Avianka. Dia ahli banget membuat topi dan sangat kreatif banget. Silakan cek YouTube-nya di Olive Avianka. Sama kayak aku, dia suka DIY, niche kita sama. Jadi untuk kedepannya kita mau buat banyak project kolaborasi bersama-sama. Jadi supaya Bebep gak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channelku dan juga channelnya Mbak Olive Avianka, supaya kalian bisa lihat bagaimana kami berkolaborasi dan membuat prakarya-prakarya yang baru. Oke, okay? Sekarang langsung aja kita lihat bagaimana aku membuat dress Maleficent. Well, well, well. Aku menyiapkan 3 bahan kain dengan bahan utama kain beludru yang tebal dan juga elastis berwarna hitam. Bahan yang kedua, kain yang ringan, tipis dan transparan seperti sifon, aku akan pakai untuk jumbai bagian lengan. Yang ketiga adalah brokat. Lebih baik lagi kalau brokatnya elastis seperti yang aku punya. Jadi sekali pakai nggak perlu pakai resleting. Seperti biasa, aku memakai pola reglan di bagian atas dan aku teruskan sampai ke bawah bagian rok tanpa harus dipisah rok dan atasan. Nah ini nih, harusnya kan bagian dada itu polanya bentuk hati, tapi entah kenapa karena bahannya berat dan elastis jatuhnya jadi bentuk V. Tapi ya udahlah ya. Untuk pola belakang, aku tinggal jiplak dari pola yang depan, hanya saja dibedakan untuk bagian yang deket lehernya, aku bikin lurus aja atau melengkung sedikit aja. Jadi guys, aku tuh gak suka banget pasang resleting, makanya aku suka bahan-bahan yang elastis kayak si beludru ini, jadi pas pasang tinggal lep. Nah kalau mau lebih rapi bagian bawahnya, potong melengkung ke arah samping supaya nanti jatuhnya jadi seperti rata. Tapi kalau nggak mau rata juga nggak apa-apa, kan panjang gitu juga nggak ada yang lihat. Dah jadi deh. Terus aku potong brokat, aku ikutin pola si dada bagian depan kayak seperti di video tuh. Nanti atasnya rata aja, paling kasih lengkungan sedikit aja. Begitu pula pada bagian pola belakang, berikan tambahan brokat di atasnya. Lalu kita buat potongan rectangle untuk lengannya, terus tambahkan juga brokat di atasnya. Nah, nanti tinggal kita satukan deh dengan pola bagian depan, bagian beludru dengan beludru, dan bagian brokat dengan brokat. Nah, kalau buat aku supaya mudah, aku satukan dulu brokat dan beludru per bagian. Contohnya kayak sekarang, aku akan satukan dulu bagian lengan, brokat, beludru, dan juga bagian si sifon ini. Untuk bagian sifon yang menjumbai, aku bikin polanya segitiga. Terus di bagian atasnya, aku buat sebesar si beludrunya. Susah banget ya bilangnya ya. Ya, kira-kira begitulah ya, kalau dari gambar kelihatan kan? Dan beginilah hasilnya. Oke, tinggal kita satukan deh bagian brokat, si beludru dan juga si sifon. Itu dulu, dua-duanya, kanan dan kiri. Oh iya, hampir lupa, untuk bagian lengannya yang beludru, jangan lupa dilipat dua sebelum disatukan dengan brokat dan sifon.
Lanjut, pola depan udah disatukan dengan brokatnya. Terus pola belakang udah disatukan juga dengan brokatnya. Setelah itu kita satukan pola depan dan pola belakang deh. Gitu teman-teman. Iya, begitu. Nah, saatnya kita menyatukan antara badan dan juga lengan-lengannya. Pastikan brokat bertemu dengan brokat dan pastikan bludru bertemu dengan bludru. Sisanya di bagian sifon langsung jahitkan ke ketiak sebanyak 3/4 ketiak. Bener gak sih 3/4? Dikira-kira aja supaya lengan kalian bisa masuk. Demikian, terima kasih. Kira-kira beginilah nanti penampakannya. Sekarang saatnya kita menjahit semuanya supaya kita bisa melihat hasilnya. Jangan lupa untuk merapikan semua bagian yang belum rapi seperti bagian atas brokat dan juga bagian bawah rok. Ini loh yang tadi aku maksud, bagian sifonnya dijahitkan langsung ke bagian ketiak, tapi jangan sampai habis, sisakan sedikit supaya ada tempat keluar lengan kita. Supaya lebih mudah, bagian sifonnya aku zigzag aja atau dijahit pinggir. Kini aku telah siap menjadi Maleficent. Aku memakai dressnya dan aku akan menunggu pemberian horn ataupun tanduk dari si Maleficent yang dibuat oleh Mbak Olive Avianca. Maaci Mbak Olive. Hasil kolaborasi antara aku dan Mbak Olive Avianca. Bila kalian ingin tahu bagaimana cara membuat topi Maleficent yang sangat indah dan menggemaskan ini, silakan berkunjung ke channel Olive Avianca. Terima kasih sudah menonton pada hari ini. Jangan lupa menutup pintu Anda erat-erat sebelum saya datang ke sana dan menghantui. Kenapa jadi? Gua kan pria, bukan setan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye! Gimana dari sisi?